Sebenarnya prosedur untuk kepemilikan senjata api sekarang ini sudah cukup ketat, termasuk SNP senjata api. Pelanggan. Lain ini Pak, berita lain Pak, mungkin ada tanggapan dari Ketua MPR soal dalam seminggu terakhir ada dua polisi melakukan penembakan, satu polisi tembak polisi, satu polisi tembak paskibraka. Ada tanggapannya mungkin mengevaluasi, ada usul evaluasi soal polisi yang memegang senjata mungkin? Ya saya kira itu memprihatinkan, tapi insya Allah itu memprihatinkan, tapi saya yakin itu segera bisa diselesaikan dengan baik oleh teman-teman oleh aparat kepolisian. Ada usulan ke Kapolri Pak untuk pengelolaan senjata api yang dipegang oleh Sebenarnya prosedur untuk kepemilikan senjata api sekarang ini sudah cukup ketat, termasuk SNP senjata api baik aparat ataupun non aparat itu sudah cukup ketat selama ini. Tapi kan namanya orang ya, kadang-kadang suka ada kehilafan, ada suka kealpaan, dan suka emosi, saya kira. Dan orang untuk mendapatkan izin pegang senjata api, ada tes, ada segala macam prosedur itu dilalui. Karena yang berpegang itu menyangkut tentang keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Sehingga sebenarnya prosedur itu saya lihat sudah cukup pas, sudah cukup benar. Ada usulan dari publik, pihak Polri melakukan evaluasi psikologikal prajuritnya memegang senjata dalam kurun waktu tertentu. Ya, mungkin evaluasi berkala dalam kurun waktu tertentu mungkin perlu. Mungkin, dan itu kapan waktu Polri yang tahu. Kapan keberkalaan itu diperlukan, apakah setahun sekali atau berapa lama waktu, saya tidak paham. Bapak setuju usulan itu? Barangkali diperlukan, karena orang itu kan selalu ada perubahan psikologi, perubahan saya kira itu mungkin. Apa misalnya?